Assalamualaikum. Koma apa khabar dari sana? Bersama Senon 2020 untuk Koma aja. Okey, hari ini Nurul nak masak nak buatlah jagung manis yang dalam cup tu. Hari ini itu saja nak buat. Jagung manis yang murah, senang, yang kita selalu beli dekat pasar malam. Orang ada jual jagung manis yang dalam cup tu. Teringin juga nak buat kan. Hari ni saya dulu buat jagung cup. Okey, jomlah kita masak. Ini adalah bahan dia. Kita ada susu pekat. Susu cap apa pun tak ada masalah. Memang kita ada margarin. Margarin ni saya suka guna jenama pelangi. Sebabnya kan jenama pelangi ni dia agak wangi sikit. Dia ada tulis aroma wangi. Dulu tak ada tulis, sekarang dah ada tulis rumah. Okey, kemudian kita ada garam, garam halus. Stir jagung. Jagung ni saya beli yang brand ini. Jenis ni tak kisah nak brand apa pun, jenis jagung yang kita dah frozen punya. Kita beli dekat pasar raya tu lagi senang. Kalau kita beli yang setoko tu takut susah. Kita nak buangkan sebiji-sebiji kan. Mula sekali kita kukuskan margarin ni selama 15 minit ke 20 minit, kurang macam tu lah. Kita start kukus dulu. First kita masukkan ke dalam bekas macam ni. Tak kisah nak masuk dalam mangkuk ke, dalam bekas ke, untuk kita nak kukus. Ini saya dah siap basuh jagung. Jangan risau. Okey, dah siap. Kita boleh kukus. Okey, first kali kita panaskan kukus ni. Kita terus masukkan jagung ni. Pastikan dalam bekas mangkuk ke, bekas apalah, untuk sesuai untuk kita nak kukus isi jagung ni. Okey, kemudian kita tutup. Kita tunggulah sehingga 15 minit. Okey, sementara kita nak tunggu jagung tu masuk, sikit lagi je lagi. Dah 15 minit. Kita bukakan dulu susu. Saya punya tempat bukak susu apa ini. Saya suka beli yang macam ni. Memang dia tajam tapi senang, cepat. Yang tu lah, tak ada beli pun. Kita siap sedia. Kita siapkan mangkuk. Lalu kita sediakan sudu ataupun selok. Nampaknya dah 15 minit. Kita tutupkan api. Kita tengok dah 15 minit dah masuk ke mana. Tengok jagung dia tepung. Dah segar, bau pun dah ada. Bolehlah kita angkat. Okey, nampaknya jagung pun dah siap. Kita masukkan ke dalam bekas. Kita nak gaulkan margarin dengan susu tu biar betul-betul jagung tu betul-betul panas kuma. Nanti kalau tak panas, takut jagung bila kita nak gaul tu dia tak cair kita punya margarin ni. Okey, kita ambilkan margarin ni. Kita ambil dalam 3 sudu. Dah kita masukkan margarin, kita masukkan susu. Tiga sudu susu. Tapi saya masukkan 4 sudu bagi agak manis sikit lah. Sebab bila jagung manis ni, bila tak manis, tak sedap pun. Kadang ada beli tu yang tak manis kan. Lepas tu masuk dah margarin semua. Garam jangan lupa kuma. Garam ni ikut rasa lah. Dalam satu sudu kecil.
Mbak Majrin itu udah angkat udah asin. Nah, takut kan kita masuk garam banyak kan? Asin pula. Satu kita gaulkan bagi sebati majrin dia. Kita pergi ke pasar malam. Sekiranya lagu mani ni tak cukup mani, tak cukup susu lah kata. Boleh tambahkan susu lagi. Itu anggaran saya ni 4 sudu. 4 sudu besar susu. Nampaknya saya tak ada cawan apa? Cawan yang plastik tu. Cup yang plastik kita masuk je lah dalam cawan biasa yang plastik. Sama je. Okey, dah siap. Sudah duduk di hidang dan makan semua. Okey, jemput makan semua. Inilah hasilnya. Tengok semua duduk macam no. Maklumlah kita tak ada cawan cup. Kalau nak buat kali ni di rumah, kalau nak beli apa? Cawan cup nampak no lah rumah kata. Cawan cup tak ada di rumah. Raya nak beli ya. Inilah hasilnya. Jagung mani, jagung kak kata ini jagung cawan sebab saya ukuran cawan. Okey, cuba nanti cuba cedak. Amin. Jemput makan, jemput mencuba di rumah. Kita selalu beli je. Kali ni kita buat sendiri. Kita tengok hasilnya. Tapi pasal saya jagung tu tak rasa jenama apa. Itu jagung macam jenis mega fresh lah. Mega Fresh lo? Ha? Mega Square. Ha? Mega Square. Mana Mega Square? Mega Fresh kan? Nama saya beli tu Mega Fresh. Kalau kata ini saya makan ni apa? Kalau kamu rasa nak cuba jenama lain tak ada masalah. Cuba makan. Yang buang masa. Lapor ni nampak no. Sedap no kamu menyelekan. Jemput. Makan. Sedap ni semua. Cukup rasa manis masin. Manis. Pengen banyak anggap manis lah. Foto kaki. Ni dah saya dah tahu buat ni. Tak payah beli ya dek. Kat pasar malam. Buat niri je dek. Nak makan banyak mana? Tu suami saya pun buat rep. Rep pula. Lalu kalau saya pergi pasal malam, saya beli 2 kap ke 3 kap ke 4 kap dah berapa ringgit rumah. Sekarang satu jagung kap berapa lho? RM4 rumah. Mahalnya. Ini baru berapa model dia. Kalau kata jagung kak dia, berapa kita beli tu? Satu paket lah. RM9. RM9. Ya betul kalau lebih kurang kalau kata paling murah pun RM5, RM6 macam tu lah. Dapat satu banyak apa ni. Ada lebih lagi, bukan satu kak ni. Tapi kira kan saya punya cawan ni agak besar dan tinggi. Kalau ikut kak je, lebih kurang dapat 3 kak juga lah. 3 kak ini
3 kad jagung ni. Kalau kat kedai, 2 cawan dah RM8. 3 cawan dah RM12. Ha. Ini jadi model kan? Sikit je susu dengan mesin. Tukar ngantin. Jagung je yang mahal. Tak. Nah, dia buat jagung. Dia buat sendiri nak, nak manis, nak masin. Boleh. Okey, rumah jangan tu, jangan lupa cuba di rumah. Terima kasih kerana menonton dari awal hingga akhir. Itu sajalah video saya untuk hari ini. Kita jumpa lagi di live video. Bye-bye.